aplikasi Boboiboy-nya menjadi Boboiboy Speaker Man. Oh my god. Okay, ini adalah Skibidi Tank Toilet ya. Hey guys, what's up Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WEPA. Dan hari ini kita akan bermain game Stumble Guys lagi seperti biasanya. Dan tentu saja bukan konten Stumble Guys biasa, karena aku akan menggunakan skin rahasia terbaruku. Skin apa itu kalian sudah lihat pasti di judul dan di thumbnail. Jadi gak usah basa-basi, kita akan cari crown dulu baru kita ke map rahasia dan pakai skin rahasia terbaru. Let's go! Kita dapat map upper dan under everybody. Let's go guys ya. Ini akan sangat-sangat cepat sekali. Kita lihat saja set. Oke, karena aku cukup jago di sini, aku akan juara satu di sini guys. Look at this bro. Look at this. How I can be number one in this map. Let's go. Aduh, gagal. Sorry. Aduh, gagal guys. Aduh, gagal ini guys. Nggak jadi juara satu ya. Sedikit blunder. Aduh, blunder lagi. Aduh. Set. Aduh guys, makin banyak. Oke, hati-hati. Oke. Ya, enggak juara satu, tapi juara dua. Oke guys, kita dapat humble stumble. Let's go. Oke, kita akan ambil sini, kita akan ke sini. Ulala. Let's go. Sabar. Tenang. Calm down everybody, calm down. Set. Dua. Jatuh guys, kocak. Wah, hampir saja aku menangis. Untungnya tidak diulang dari awal ya. Oke. Bisa. Nice. Satu lagi, nice. Saatnya kita ke babak final battle. Oke, final battle-nya ada di Honey Drop. Aku tidak suka Honey Drop sebenarnya ya, tapi yowes lah ya, no problem. Kita coba menangkan ini guys, walaupun aku tidak tahu bisa menang atau tidak, tapi aku akan mencoba. Setidaknya kita sudah mencoba ya. Ingat guys, lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Karena kita tidak pernah tahu hasilnya kalau kita tidak pernah mencoba. Sedangkan kalau kita mencoba, kita tahu hasilnya dan kita bisa improve ya. Kita bisa meningkatkan lagi supaya kita terhindar dari kegagalan. Seperti itulah guys, kata-kata motivasi untuk hari ini. Pasti kalian kangen kan sama kata-kata motivasiku yang sangat-sangat gokil itu. Oke, di sini semuanya musuhnya jago-jago guys. Mereka tuh nggak ada yang ngambil sembarangan gitu. Rata-rata dari mereka itu ngambilnya wow. Oke, nah itu kurang ajar itu. Nggak wow itu guys. Oke, di bawah nih mulai ada yang kurang ajar guys. Mereka, dia ngambilnya parah banget. Hampir semuanya diambil. Oke, mulai banyak yang jatuh. Oke, di sini ternyata ada musuh satu. Oke, dia kabur guys. Tenang, aku punya beberapa stok dan kita bisa ke sini. Oke. Tinggal bertiga. Kita lihat siapa yang habis duluan. Aku di tengah, guys. Oke, sepertinya kita bakal kalah karena ini lumayan jago musuhnya. Oke. Sayang banget. Hampir menang sedikit. Oke, guys, kita dapat map spin go round everybody. Let's go. Mengerikan sekali. Enggak, guys, biasa aja. Oke, let's go. Aduh, guys. Hampir aja aku mau bilang bersyukur tadi ya, karena tadi ternyata tidak jadi jatuh, tapi ternyata aku kena bola, guys. Set, bosan banget gak sih map ini? Ganti map aja lah kita ya. Tenang, kita ambil crown dulu, guys. Kita ambil crown dulu ya. Sabar ya, pribadi. Set, kita cari map baru aja, guys. Bosan map lama ya. Sudah terlalu sering aku dapat map ini, sumpah deh. Oke, kita freestyle. Aduh, gak usah lah. Alright, kita dapat maps jungle roll. Ini aku biasa banget dapat ini sudah ya. Bahkan sering banget juara satu. Tapi karena posisinya di sini tidak menguntungkan, jadi ini agak sulit ini dapat juara satunya ini. Set, kita coba lah ya. Set. Aduh, gak bisa guys. Gagal ngeroll kita di sini. Aduh.
Oke, okay, enggak apa-apa. Yang penting lolos aja guys. Enggak usah juara satu ini. Ini masih map kedua, jadi masih slow santuy saja. Yang penting jangan blunder. Di sini berbahaya soalnya. Enggak usah ke situ guys, berbahaya. Aku sering jatuh di situ. Jadi kita ke sini. Aduh, kalah kita guys. Aduh. Waduh, kalah kita guys. Let's go. Kita kalah. Oh my god. Please give me one slot, please bro. Give me one slot. Come on. Janganlah macam tuh. Oke, dapat. Juara 8 guys, hampir kalah. Oh my god. Oke, final battle abduction happy news. Semoga aku sebelah kanan, please. Sebelah kanan. Oh my god, nggak di kanan-kanan banget guys, tapi nggak apa-apa lah ya, kita coba aja guys. Oke, kita akan coba ke sini. Oke, gagal shortcut, tapi nggak apa-apa. Oke, masih bisa guys, masih bisa. Let's go. Oke, juara satu ini guys. Walaupun shortcutnya tidak mulus ya, tapi bisa ini juara satu ini guys. Oke. Tenang. Jangan panik. Ingat. Semuanya ada di kendali kita. Set. Mau nyelip aku kau dede. Mau ngelempar aku dia guys. Sorry aja bro. Siapa pemenangnya di sini bro? Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin rahasia terbaruku. Dan ini adalah skin rahasia Boboiboy, tapi bukan Boboiboy biasa, karena kita telah memodifikasi Boboiboynya menjadi Boboiboy Speaker Man. Yap, kalian tidak salah dengar, semuanya ini adalah Boboiboy Speaker Man. Kurang GG apa ini guys? Kurang GG apa kalian lihat guys? Kurang GG apa ini? Terlalu overpower ini guys. Kita langsung saja ke map rahasia Stumble guys, kita uji coba bagaimana kekuatannya. Let's go. Oke, kita ada di map Pipot Bus. Di sini aku pakai Boboiboy api dulu guys, karena di sini belum ada musuh yang besar ya. Maksudnya yang raksasa kayak Ultraman, Monster atau Titan atau apapun itu yang raksasa. Nanti kalau ada monster raksasa baru kita pakai skin Titan Speakerman tadi ya. Speakerman Boboiboy, bukan Speakerman biasa, sorry. Oke, kita akan coba maju-maju sini. Banyak sekali. Tidak banyak sih, cuma berlima sih. Tapi biasanya aku sendiri, guys. Kita tembak satu. Oke, kita maju lagi, nice. Kita naik ke sini. Oke, mantap jiwa. Kita tembak kayak ini. Sabar guys, nanti kita tembak dia ya. Oke. Ayolah, lambat kali tuh yang di belakang itu guys. Aku pengen tembak sekali bersamaan gitu loh, biar seru ya. Oke, maju. Ayo kita maju. Oke, dia mau lompat guys. Kita tembak ya sebelum dia menang. Kita tembak. Oke, mantap jiwa. Alright everybody. Mereka di belakang sana, kita ke garis finish. Loh, gak ada garis finishnya guys. Loh. Oh my god, ternyata kita akan menghadapi Skibidi Toilet guys. Kita lawan dia pakai Titan Speakerman Boboiboy. Let's go. Kita tebas kepalanya, mantap jiwa. Kasih benjol guys. Oke, ini adalah Skibidi Tank Toilet ya. Salah satu monster Skibidi yang lumayan kuat, karena dia bentukannya pakai tank dia. Tapi tenang guys, ini Boboiboy Speakerman ini guys, nggak ada lawan guys. Kita hajar dia. Aduh, tidak kena. Oke. Mau ngapain kau dek? Hahaha. Please lah ya, kita akan kalahkan dia dengan cara yang paling ekstrim. Kita langsung dari atas. Oke, belum juga kita tebas lagi. Masih belum kita tebas lagi. Masih belum juga dong. Wah gila ini guys, terlalu gila ini ya dia ya. Oke. Tenang. Calm down everybody. Karena dia tembakan tak terlihatku.
Ngapain dia? Ngapain dia? Oke, dia mau maju. Kita tebas. Mati dia, guys. Oke, kita berhasil mengalahkan. Kepalanya sudah berputar-putar dan menghilang. Dan itu dia, guys. Video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baru selanjutnya. Bye-bye.